harus belajar nih. Ini ngisinya nggak boleh penuh. Bocor. Belum rapat. Masih pecah dia. Perawan. Ada yang retak-retak. Jadi cara pembuatannya, adonannya itu harus betul-betul mulus. Ini masih sibuk. Jadi kita lihat tutorialnya cara bikin empek-empek yang isi telur seperti itu. Jadi ini empek-empek asli dari Palembang, yang bikin juga orang Palembang asli. Ya, ini ibu. Nah, ini sang penciptanya. Pawon Mae, yang mau belajar silahkan datang ke sini. Pawon Mae. Ya. Pindahan dari Jakarta. Asli Palembang. Ini dibagikan tutorialnya cara bikin empek-empek asli Palembang. Nah, ini cara pembuatannya. Ini sampai ngambang ya? Iya. Sampai ngambang begitu nanti pindahin aja ke sebelah ya. Oh. Jadi kita jadi kameramen saja ya. Enggak ada dendang loh ya. Kita jadi kameramen. Di sebelah itu lama enggak sebentar, bukan udah ngambang kayak gitu ya. Sebentar aja enggak. Nah, seperti ini cara pembuatannya. Oke, gini tuh. Nah, ini tadi diisi telur yang dikocok. Oke, ya cepat banget. Di rumah dimasukin coba dan direbus. Nah, ini tangannya. Tadi Davita sudah bikin. Tangannya harus tetap ke satu. Yang panjang punya Davita satu di dalam situ. Kebanyakan keluarin. Ini tutorial cara bikin empek-empek. Dan bentuknya juga macam-macam, ada yang panjang, ada yang diisi telur, ada seperti kipas gitu. Nah, ini cara pembuatannya. Tak semudah yang kubayangkan. Nah, diisi telur yang sudah dikocok. Ini terus ditutup. Nah, ditutup. Seperti ditutup ya. Harus pelan-pelan. Langsung direbus seperti ini. Jadi yang sudah jadi dua kali ya. Oke. Terus kalau adonan telur ini ada yang berani nih mau coba-coba. Iya. Kalau lama kelamaan tetap keluar dia pembuatan di. Harus coba. Ayo semangat. Pasti bisa. Yang sudah mengambang kita pindahin. Ini rebusnya dua kali. Yang pertama rebusan waktu pertama kali dibikin direbus ini, yang kedua nanti pindahkan sini. Fungsinya biar tidak cepat basi, tidak melendir. Ya. Sibuk sekali. Kecilan. Itu kan manusia juga kayak gitu. Hei, aku berhasil.